sini dalam rangka kunjungan peninjauan atau kunjungan? Ya, saya dari divisi keimigrasian di Provinsi Jawa Tengah ya, dari Semarang. Jadi ini itu seperti monitoring terhadap pelaksanaan layanan paspor simpatik dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke 70. Jadi bukan hanya di Surakarta ini aja kantor imigrasi Surakarta, tapi di tempat lain juga saya sudah melakukan monitoring. Tadi menunjukkan pelayanannya seperti apa? Kalau menurut saya sih pelayanan sudah pasti baik ya. Pemohon juga bilang sangat terbantu dengan adanya pelayanan paspor di luar hari kerja ya, hari Sabtu seperti ini kan hari libur. Nah, mereka bisa menyempatkan diri datang untuk paspor. Ini hari kan hari libur ya Bu. Selain hari ini mungkin lagi atau emang cuma hari Sabtu ini? Oke. Untuk dalam rangka Hari Bakti diadakan setiap hari Sabtu, hari libur ya, di luar jam kerja. Kemudian nanti setiap bulan akan dilaksanakan berupa layanan paspor simpatik itu dua kali dalam satu bulan. Untuk kantor imigrasi kelas 1, kalau untuk kelas 2, kantor imigrasi kelas 2, satu kali dalam satu bulan layanan paspor simpatik. Kan kuotanya setiap Sabtu itu 50 ya, Bu? Ya kan? Sebenarnya berita kayak karena ini kan spesial gitu, nah itu memang cuma ada pengaruh ya karena namanya kan pelayanan paspor simpatik ya, tentunya ada kuota karena bukan hanya dari Surakarta saja yang melaksanakan pelayanan, tapi juga di seluruh Indonesia, jadi memang bisa diberi kuota. Pelayanannya tentunya sudah ya, kita sudah berusaha yang terbaik. Selain di hari kerja juga kita menyempatkan diri melayani masyarakat di hari libur, pasti berbuat sebaiknya untuk masyarakat mengangkat pelayanan. Harapannya ya tentu saja masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor imigrasi pada hari kerja bisa terlayani pada saat pelayanan paspor simpatik ini di luar jam kerja, hari kerja dan jam kerja. Tapi yang sebulan itu kan dua kali ya Bu ya? Itu hari apa aja Bu? Nanti itu belum ditentukan, hari Sabtu. Sabtu? Tetap hari Sabtu, karena di luar jam kerja. Setiap hari Sabtu gitu ya? Iya, sebulan hanya dua kali. Oh, sebulan hanya dua kali. Di bulan berikutnya. Jadi, nama lengkapnya? Esti Winahyu Nurhandayani.